Hai, anda bersama saya Nisa dan hari ini Nisa ingin kongsikan bagaimana untuk anda mendapatkan kembali sebahagian daripada wang tunai yang dibelanjakan untuk pembelian atas talian dari ShopBack. ShopBack merupakan aplikasi yang boleh menjejak pembelian anda di laman atas talian. Kadangkala anda akan mendapat diskaun untuk pembelian namun mungkin tidak terasa nilainya. Dengan ShopBack, sebagai contoh anda membelanjakan RM100, nilai RM5 akan diberikan semula kepada akaun ShopBack anda. Dan dengan amount yang terkumpul ini, anda boleh memindahkan cashback itu ke akaun simpanan anda setelah ianya melebihi RM10. Ha, lagi untung guna ShopBack kan? Jadi Nisa ingin kongsikan kepada anda bagaimana cara-cara untuk menggunakan aplikasi ShopBack. Langkah pertama, lancarkan aplikasi ShopBack anda. Kemudian pilih kedai atas talian atau perkhidmatan yang anda inginkan. Anda boleh membeli dari Lazada dengan pulangan tunai sehingga 11% atau menempah hotel menerusi booking.com dengan pulangan tunai sehingga 9%. Kemudian lakukan pembelian yang anda inginkan dan pulangan tunai akan masuk ke akaun ShopBack anda dalam masa 48 jam. Anda akan menerima email untuknya. Mudah je kan? Siapa yang tak nak bila dapat berjimat dengan cashback yang kita dapat secara online kan? Selain dari produk dan tawaran melancong, anda juga dapat menaiki Uber atau Grab dan mendapatkan pulangan tunai untuknya. Caranya mudah, hanya pergi ke bahagian Rides, masukkan lokasi anda dan juga destinasi yang ingin ditujui. ShopBack akan memberitahu sekiranya perjalanan tersebut dapat menerima pulangan tunai. Jadi nampak tak bagaimana ShopBack dapat memberikan pulangan yang banyak dan lebih menguntungkan berbanding membeli belah offline? Dan untuk pengetahuan anda, pada 12 Disember 2017 ini, ShopBack akan mengadakan kempen Online Fever dengan rakan kerjasama seperti Lazada dan Zalora dan pulangan cashback sehingga 50% tau. Jadi ada baiknya anda download app sekarang dan bersedia untuk berbelanja pada hari tersebut. Bagi anda yang belum lagi menggunakan ShopBack, gunakan kod AMANS sewaktu mendaftar menggunakan aplikasi atau mendaftar menerusi halaman rasmi shopback.my/amans. Jadi itu sahaja perkongsian Nisa dari AMANS untuk ShopBack. Berbelanjalah dengan bijak. Yosh!